Ya, saya ucapkan selamat kepada Tanrise Property yang telah meluncing Dakota City di Gresik. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi investasi yang bersinergi dengan program pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan livability dan atau kelayakan hidup untuk tinggal di kawasan Gerbang Kertasusila. Semoga tentunya ikhtiar dan niat ini bisa mendapatkan kelancaran dan sekali lagi juga bisa menciptakan lapangan kerja dan membangun kehidupan warga yang aman, nyaman, dan produktif. Dengan harga yang terbaik, dengan akses yang terbaik. Eko Iskandar beserta seluruh jajaran dari Kapolres. Adanya investasi seperti ini tentunya menjadi sebuah sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah. Karena harapannya memang bahwa tentunya investasi yang semakin mengalir ke Gresik akan memberikan pusat pertumbuhan yang baru. Jadi tidak hanya terfokus di tengah kota, tetapi sudah mulai ada sinergi. Harapan Pak Bupati tadi tinggal sini, tapi juga kerjanya di Gresik aja. Jadi tinggal di sini, kerja di Gresik, tapi kalau mau bersinergi dengan masyarakat di Gerbang Kertasusila, juga dekat. Kira-kira gitu. Kota City sudah launching ya. Ini adalah hunian yang konsepnya sangat luar biasa karena banyak sekali ruangan terbuka, fasilitas-fasilitas bagaimana antara penghuni satu dan yang lainnya bisa aktif bersosialisasi, berkomunikasi di lingkungan yang bersih, hijau dan nyaman ya. Cocok banget untuk kita-kita semua para milenial dan juga fasilitasnya lengkap semuanya ada di Dakota City. Jangan ketinggalan ya, Dakota Discover a new living. Yeah.